Ha, itulah kau pergi. Macam pekak buaya tu. Assalamualaikum, Abang Rid. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku betul-betul malam ni, betul-betul laki lah. Betul-betul apa, apa dia namanya, bertuah sangat dapat bercakap dengan kau lah, Abang Rid. Dato' Rid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dekat mana ni, bang? Dekat mana ni, bang? Saya kat dalam lori. Macam macam Dato' Rid dulu juga dalam kereta. Saya sekarang dalam lori. Yo, pergi mana, bang? Bekerja. Pergi mana, bang? Saya dekat Plaza Tol Yompeng Utara. Nak pergi mana, JB? Tak, saya dah buat selenggara Plaza Tol ni malam ni. Selenggara untuk dia punya sensor untuk cuci apa-apalah dia ada apa namanya? Datuk, dia ada sensor, kita kena selenggara. Kalau tak ada yang tak berapa cun tu, tak boleh, kita kena selenggara. Tak boleh tengok kejap ke? Tak boleh tengok kejap ke? Buka kain eh, boleh. Ha. Rasa tu dia menjerit gitu. Ha. Aku suruh buka suara dia pergi silent ke buat apa? Bukan bidang kau tu. Oh, yang ini bukan bidang aku. Kalau dengan perempuan, bidang aku. Hantu korang. Kau tengok abang ni. Aku suruh buka kamera, dia muit kan dia degil dia. Alah abang ni. Hai. Kita nak tengok rupa macam mana kat hotel. Macam kat hotel pula. Macam mana dekat lori, macam kat jalan raya dia tu. Kan? Hello bang. Cloud betul ni bang. Sabar tu. Mute bukan muit-muit tu. Aku sayang dia. Tengah cas lah tu. Tanah tok bukan faham pun. Itulah. Kita nak tengok dia kerja, semangat dia kerja. Bila dia dapat jumpa saya tu kan. Happy dia tu. Kita macam itu tu lah. Kan? Korang ialah next tu. Yang busuknya nama aku nanti. Hilang. Dia tu abang. Uyuh. Okey. Okey tu. Alright, saya gak Haji. Dok. Datuk, saya nak cakap sikit dok. Boleh. Saya nak cakap sikit, boleh tak? Boleh cakap. Datuk. Aku betul-betul kau betul-betul steady lah tu. Bukan awek je kau layan, aku yang tu bangka kau pun layan. Steady lah tu. Alhamdulillah. Nampak saya dalam lori ni ah. Ha. Ini steering saya. Saya bawa Skylift. Oh, belakang yang cerita tu. Tu. Datuk, kalau Ami tersangkut atas pokok tinggi-tinggi, tak ada orang ambil telefon saya. Saya ambil kan, tu Datuk. Kalau dia dekat kondo, katalah tersangkut kat mana-mana, atau tak boleh ambil, telefon saya. On the spot saya sampai. Cantik tapi tuan, kalau dia sangkut tinggi, naikkan dia lagi tinggi. Oh, macam tu tu. Macam tu. Janganlah tu. Tak boleh. Tak boleh tu. Tak boleh gitu lah tu. Tu. Ami tu artis tu. Ya ke? Yang saya tahu dia artis tu. Janganlah buat macam tu tu. Artis AF8. Ingat main-main ke? Ada ke? Datuk ada wife artis. Saya tak ada. Abang, tanya sikit boleh? Ya, saya. Tanya sikit boleh? Boleh. Berapa isteri, bang? Allahu Akbar. Dulu pernah ada dua. Gentleman. Dah pernah ada dua. Gentleman cakap ini mata memandang 4.1K. Okey. Saya pernah ada dua dan anak saya 8. Jadi. Isteri tua 6. Isteri muda 2. Tapi sekarang isteri saya tinggal satu lah. Yang mana satu, abang? Yang ada? Yang muda saya kena lepaskan bagi orang lain sebab dia muda, dia laku lagi. Kalau yang tua kita lepas, dia tak laku lagi, siapa nak jaga? Bang,
Kita kena macam tu bang. Kalau yang tua tu aset. Sebab yang muda tu datang, dia penumpang kasih. Lepas itu dapatlah 6 tahun dengan dia. 6 tahun ke 7 tahun. Lepas tu saya ada 2 anak dengan dia laki-laki. Macam atuk berapa anak tu? 10. Mai kau betul-betul tu. Apa nak buat bang? Waka baik. Saya kalau atuk cakap macam tu, saya berkurangnya tu. Bang. Waka baik juga tu. Abang punya gelak jahat dah bang. Eh, saya punya gelak, saya gelak rocker tu. Abang bergelak dengan gigi abang yang jahat abang. Alhamdulillah tu. Cumanya nak tanya gini lagi. Tu, jangan marah tu eh. Tak apa. Dah solat Isyak belum? Dah. Alhamdulillah. Ay, solat Isyak sampai pukul 4 pagi boleh. Yalah dah pukul berapa. Tapi tak elok lah buat macam tu kan. Saya alhamdulillah dah lepas lah. Jadi ada masa berborak dengan Datuk. Saya tak sangka Datuk nak terima saya dari kotak ni. Saya betul-betul mimpi gila dia. Macam aku ni kat mana ni. Nanti abang boleh cakap dengan rumah. Abang cakap dengan saya. Eh boleh. Ini kalau rumah tengok benar okey je. Ya ke? Masuk TV ke cakap balik je cakap rumah. Abang masuk TV ke tu. Allahuakbar. Aku tak pernah dapat. Selalu saya minta imbat dengan Acap. Tak dapat tu. Tak dapat tu. Acap abang Acap tak ada pakai tu. Dia nak cari yang yang seksi-seksi, yang buka-buka, yang lawa-lawa, yang hidung mancung, yang putih-putih, yang muda-muda. Saya Acap tak boleh pakai tu. Dia yang perempuan. Tapi aku heran, hari ini betul-betul heran. Tok nak melayan saya, orang tua kebanyakan. Macam tu nak kira. Macam mana? Bini pun artis. Macam kalau dekat sini Abang Red, tapi sebenarnya Datuk Red. Eh, Datin, Datin apa? Datin ada, Datin apa cerita Datin? Sehat? Tak tahu. Eh, tu. Tak boleh gitulah tu. Come on, tu. Itu nanti cerita. Abang, Jawa ke bang? Jawa. Cakap Jawa sikit bang. Okey. Kabare Datuk K. Kabare apa wis mangan apa urung? Dengar. Wes. Boleh tahu? Wes mangan. Okey. Wes mangan. Mangan ni mau mangan lah. Mangan apa? Mau mangan apa? Denyut. Betul gelajahan. Tu. Datuk kan orang Selangor tu. Biasa Jawa Selangor kan. Aku orang Perak tu. Dulu orang Perak tu. Sekarang dekat Johor tu. Oh. Dulu aku sekampung dengan siapa? Dengan arwah Datuk M. Daud Gilau tu sekampung saya. Oh iya ke? Ya. Okey bang. Tapi sekarang ni saya dah bermestati di sini di Johor. Batu Pahat tu. Ada masa tu. Tapi kan Datuk kan dapat apa? Round sejak apa sejak trending ni Datuk ke mana-mana semua kerumun Datuk itu best tu. Alhamdulillah syukur nikmat. Alhamdulillah tu. Atuk dapat keluar daripada keadaan yang apa saya betul-betul bersyukur tu. Alhamdulillah ini apa pasal Datuk dia jadi macam ni. Alamak. Tapi alhamdulillah saya nampak di sini. Semalam saya beli dia baju Datuk tau. Ya ke? Semalam saya beli baju kurta tau. Jangan tak sampai. Baju apa? Baju kurta eh? Baju kurta ha, kurta. Terima kasih bang. Jangan tak sampai tu. Jangan tak sampai. Tak sampai ni kau call Skylift aku nanti. Aku datang. Kau tu. Aku datang tempat kau tu, kau tak dapat tu. Happy tak tu? Wah, sukalah awaknya gelak. Happy je, relax je kan. Tapi aku ada pergi follow tu. Tapi tu tak follow back. Oh, Abang okay, Red. Okay. Aku follow lah. Tak follow back, itu aku sedih lah tu. Tak boleh gitu lah tu, kita kawan-kawan tu. Ya. Kau kalau turun Batu Pahat, kau cari aku tu. Kita minum, kita ngeteh ke. Nak tidur rumah aku boleh. Jangan tidur dalam kereta lagi tu. Masih jangan ya. Tidur dalam kereta lagi tu. Janji dengan saya.
Steady. Kalau kena turun bertubat, tak ada tempat lepak, datang rumah aku. Kau nak makan apa seadanya lah. Kau nak tidur, aku sediakan bilik untuk kau. Cek aircon tu untuk kau tu. Steady. Masih. Bilahi ta'ala, demi Allah, demi Rasul aku cakap. Kalau kau datang bertubat, kau dapat cari aku, kau dapat tidur rumah aku. Woi, aku macam dapat apa eh? Kalau dapat lion tu kecil tu. Kalau orang bagi saya lion kecil je. Kalau kalau datang tu, kalau datang batu bak cari aku tu. Allah kita Allah boleh ngeteh, kita Allah boleh. Lepas isyak sedap. Lepas isyak kita ngeteh, kita makan mi racun tu. Mi racun batu bak kau gila tu. Saya pernah dengar tu. Training tu. Mi racun batu bak tu, mi racun gebok. Nasib beri ni. Cantik tu. Terima kasih banyak sangat. Allah Akbar. Semoga awak murah rezeki, buat elok kita. Amin. Sihat eh. Alhamdulillah tu. Terima kasih banyak layan saya tu. Terima kasih banyak layan saya. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa tu sampai bila-bila tu dengan tu. Last saya nak tanya. Berapa umur awak? Okey. Tahun depan 60. Tahun depan 60. Jadi. Masih okey lagi tu. Saya boleh nyawit lagi tu. Boleh. Saya berkebun kadang. Saya meracun. Saya pergi potong rumput. Menyawit boleh lagi tu. InsyaAllah boleh lah pelan-pelan lah. Tapi tak macam dululah. Jadi lah kuat awak. Jadi lah kuat. Hebat. Alhamdulillah. Doa-doa. Doa kawan-kawan. Doa jemaah surau. Doa-doa. Apa yang selalu kita pergi minta doa, minta apa, minta restu dengan Parit Raja ke? Tak. Bukit Pasir. Okey, aku ingat. Okay. Kau kalau datang tu, kau cari aku tu, memang kau makan batu bahan kat makan, aku settle. Tempat tidur, aku tak mau dengar kau tidur dekat Maiwi lagi. Terima kasih banyak. Okey, Pak. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Tak terharu saya. Okey. Okey, assalamualaikum tu. Allah salam Allah dari Batu Pahat. Salam silaturahim. Salam menuju kejayaan tu. InsyaAllah. Sama-sama kita, Pak. Ya. Yeah. Amin. Okey. Assalamualaikum. Okey. Tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Bye. Bye.